Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube Abba Hafiz. Malam ini gak sengaja lewat di jalan Kemangsari Pondok Gede. Terlihat ada pedagang bakso bakar menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Mas Adam namanya. Setiap hari dia jualan di tempat ini dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Gak pernah libur. Jualan terus. Kecuali kalau hujan, ya terpaksa libur. Sebelum berjualan bakso bakar, Mas Adam berjualan mie bakso keliling. Saya nyoba bikin kan awalnya jualan bakso kuah. Terus pernah lihat akhirnya nyoba jualan ini. Alhamdulillah jalan. Satu tusuk bakso bakar harganya Rp1.000 saja. Dalam semalam rata-rata habis terjual sekitar 400 tusuk bakso bakar. Mas Adam membuat sendiri baksonya di rumah. Hal ini membuat bakso bakarnya lebih enak dibanding bakso bakar yang lainnya. Ya karena rasanya enak bang, terus dia tuh murah juga. Untungnya kalau pasokan keliling ini kan udah enggak di sini terus bikinnya gampang lah, enggak ini